Pemirsa, SM, istri terduga teroris MS yang menampung PA alias Y di rumahnya, meyakini bahwa suaminya MS tidak terlibat dalam jaringan teroris. Dikatakan dirinya bersama sang suami hanya menampung Y lantaran teman lama suaminya dan ingin menjalankan bisnis bersama di Kota Jambi. SM, istri MS terduga teroris, sontak kaget mendengar kabar suaminya turut diamankan karena terduga teroris. Dari pengakuan SM, keduanya diamankan saat MS mengantarkan Y membeli tiket pesawat ke Payakumbuh, Sumatera Barat. Dari keterangan SM, Y awalnya menumpang di rumahnya karena ingin bersama sang suami menjalankan bisnis roti. SM mengaku dirinya dan sang suami menerima terduga teroris Y lantaran Y menelpon suaminya dan akan berkunjung ke Jambi serta menginap di rumahnya di RT 1 Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. SM mengaku baru mengenali Y semenjak menginap di rumahnya dan dikenalkan oleh sang suami yang menyebutkan Y merupakan rekan lama sang suami semasih lajang. SM mengaku tidak melihat gerak-gerik mencurigakan dari Y. Y memang sedikit tertutup dengan keluarga MS dan tidur di kamarnya sendiri. Ia berharap suaminya dapat dibebaskan karena tidak bersalah dan meyakini sang suami tidak terlibat dalam jaringan teroris. Ia meminta agar suaminya tidak disangkutpautkan melihat anak-anaknya yang masih kecil dan kekhawatiran menjadi korban bullying. Keluar mas kan cepat selesai, soalnya dia kan nggak bersalah. Tapi mas diamankan bukan di rumah ya? Nggak, di luar sama orang itulah pergi. Lagi ngantar katanya bu ya diamankan? Iya lagi ngantar. Ampun baru kemarin nih karena dia bertamu di sini kan. Alasan sama mas sih mau buka usaha roti malah. Mau buka usaha roti di Jambi, usaha bareng gitu loh. Dimas Anjaya, JEK TV melaporkan.